soal nomor 32. Hasil integral 6x kali x kuadrat min 3 pangkat 3 dx adalah, ya, kalau kita lihat di sini ada 6x. Ini. Kemudian di sini ada x kuadrat min 3. Nah, 6x di sini x-nya berderajat 1 atau pangkat 1. Kemudian x kuadrat min 3 di sini berderajat 2. Jadi kemungkinan untuk menyelesaikan integral ini yaitu menggunakan integral substitusi. Jadi kita misalkan u-nya itu x kuadrat min 3, sehingga du per dx-nya sama dengan 2x, atau dx sama dengan du per 2x. Jadi integralnya diubah menjadi integral 6x kali x kuadrat min 3 pangkat 3 dx-nya kita ganti menjadi integral 6x, ini tadi u pangkat 3, dx-nya kita ganti ini du per 2x. Jadi ini sama ini coret, dapat 3, sehingga menjadi integral 3 u pangkat 3 du. Nah, ini integral biasa, jadi hasilnya 3, ini pangkatnya ditambah 1, 1 per pangkatnya ditambah 1 tadi, ditambah c, sehingga hasilnya menjadi 3 per 4 u pangkat 4 ditambah c. Sehingga kita kembalikan nilai u nya tadi adalah x kuadrat min 3 dipangkat 4 ditambah c, sehingga jawabannya adalah